Bapak ibu sekalian perhatikan, masalah mahabbah cinta itu nomor satu, cinta kepada Allah. Bahkan kalau kita ingin merasakan manisnya iman, iman manis, ibadah manis, kalau Allah dan Rasulnya sudah dicintai, mengalahkan yang lainnya, maka akan menemukan wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, kalau engkau sudah menemukan thamroh, buah dalam ibadah, itu tanda ibadah kita kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan buah, buah ibadah di dunia. Jadi Allah balas di dunia, tapi bukan balasan wifaqo, bukan balasan yang sesungguhnya, bukan balasan yang setimpal. Ibarat DP ya, kalau kita transaksi dapat DP dulu. Apa buah amal ibadah di dunia? Manisnya ibadah. Wajada halawatal iman, manisnya iman, manis ibadah. Coba sekarang zikirnya sudah manis atau masih pahit? Sholat yang lima waktu sudah manis atau masih pahit? Berarti sholat kita belum dikabul, belum diterima oleh Allah. Jadi salah satu tanda amal kita makbul, diterima oleh Allah di dunia, dibalas oleh Allah berupa manis ibadah, tenang hati ya, tenang hatinya. Boleh jadi problem silih berganti, tapi hatinya tenang. Mau gitu enggak? Mau enggak? Jadi kalau hati kita belum merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, wah sayang ibadah kita belum diterima oleh Allah ya. Belum diterima oleh Allah, belum tenang hati kita di balik ibadah kita.